salah sahiji rumah makan atau restoran di Jalan Kolonel Masturi Kota Cimahi ditutup ku Dinas Pol PP dan Damkar Kota Cimahi. Eta restoran teh ditutup lantaran ubogana dicindekeun ka konfirmasi positif COVID-19 kukituna operasionalna kudu dieureunkeun pikeun nyinglar sumbarna virus corona. Nya kawas kitu ketak anu dilakonan ku petugas Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi di salah seji rumah makan atawa restoran di Jalan Kolonel Masturi Kota Cimahi. Eta restoran teh ditutup satu tas aya pendekatan persuasif kanu boga restoran tempat ditutup jeung dipasangan garis Satpol PP petugas ngalakonan sterilisasi kawasan anu disemprot disinfektan. Samemehna kabewarakeun yen boga eta restoran kakonfirmasi positif virus COVID-19. Pikeun ngungkulan sumbarna eta virus, petugas kapaksa nutup eta restoran. Turta ngalakonan tracking ka sajumlahing warga anu kungsi pagiling gisik jeung pasien positif. Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kota Cimahi, Totong Solehudi, nembrakeun pihakna nampa data ti Dinas Kesehatan Kota Cimahi yen boga eta restoran katerap COVID-19 luyukan aturan lokasi rumah makan kudu ditutup. Terima kasih. Tentu saya sebagai salah satu gugus tugas di Divisi Pengamanan dan Penanganan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, dan tentu kami juga bersama-sama dengan pembina yang menangani tentang rumah makan, yaitu Disbud Barpora. Tim kami turun bersama-sama ke rumah makan Ramayana 2. Memang kami dapati di sana pemiliknya positif. Nah, positif, sehingga berdasarkan Pergub 60/2020 serta Perwal 22/2020, tentu ini ada konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya, kami tetap melakukan dulu persuasif edukatif dan kami sampaikan konsekuensinya adalah tentu ini bukan aib. Saya katakan bukan aib, COVID bukan aib, tetapi ini adalah musibah, pandemi atau wabah COVID. Salah satu konsekuensinya ketika ada positif untuk mengurangi penyebaran yang lebih parah lagi adalah dengan ditutup. Petugas nutup eta tempat usaha salaku tareka pikeun nyinglar sumebarna COVID-19 leuwih lega. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bandung mayang ngalakonan operasi AKB di sejumlah tempat umum di Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.